sebanyak 269 dari total 541 anggota DPR RI absen dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Senin 30 September. Paripurna penutupan ini dihadiri secara fisik oleh 217 legislator dari semua fraksi, sementara 59 legislator izin. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin tak tampak hadir. Mulai dari RU kerjasama pertahanan dengan pemerintah India, paripurna penutupan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Tuhan Maharani dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Lodewit F. Pulus, dan Racunat Gobel. Menurut catatan dari Kesekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah didatangi oleh 217 orang, izin 59 orang, sehingga total hadir 272 orang anggota kata puan. Dengan demikian, kuorum tercapai, ujarnya. Terdapat sejumlah anggota dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. RUU kerjasama dengan pemerintah Brasil, hingga RUU kerjasama pertahanan dengan pemerintah UEA. Lalu, ada pula pengesahan RUU tentang kabupaten kota, RUU pelayaran, hingga RUU tentang pengawasan obat dan makanan.